Usai Indra Kents dan Doni Salman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus afiliator binary option, kini YouTuber sekaligus pilot Kapten Vincent Raditya turut pula diperbincangkan. Kapten Vincent juga diduga merupakan seorang afiliator binary option. Pasalnya, ia juga pernah mempromosikan binary option Fly Oxtrad di kanal YouTube-nya. Terkait postingan ini, mantan istri Kapten Vincent, Novita Chondro, mengejutkan publik lewat postingan Instastory-nya. Dalam unggahannya, Novita membagikan bukti percakapan yang diduga korban binary option dengan Kapten Vincent Raditya. Terkait unggahan bukti chat tersebut, hingga video ini ditayangkan, Kapten Vincent belum memberikan klarifikasi apapun.